Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel tentang Android 123. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan bagaimana cara menginstal custom ROM di Samsung J1 AC teman-teman ya. Dan ini tipenya adalah J111FE. Oke, dan kemarin kita sudah mengupload juga ya video yang untuk flashingnya teman-teman, dan untuk install custom recovery-nya teman-teman. Dan ini saya akan mencoba membagikan cara install custom ROM-nya ya teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang sudah menginstall custom recovery ya teman-teman, seperti ini ya, custom recovery namanya WRT ya, dan sudah mendownload file custom ROM-nya ini, ada di deskripsi saya, dan untuk instalasi recovery-nya ada juga di deskripsi ya, di video sebelumnya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus save data terlebih dahulu teman-teman ya, seperti ini kalian bisa lihat, cache data. Oke, data ini install internal storage kita jangan ya teman-teman. Untuk sistem kita centang juga ya, untuk sistem kita centang, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita switch ke kanan teman-teman, seperti ini ya, dan kita tunggu hasilnya teman-teman. Oke, sudah done. Sekarang kita klik back. Nah, di sini klik back dan lanjut ke tahap penginstalan teman-teman. Klik install. Kita cari custom ROM yang akan kita install ya teman-teman. Contohnya di sini adalah Patriotism D46. Oke, kita klik saja. Kita klik saja seperti ini. Dan kita akan langsung switch ke kanan. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Oke, akan seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal ikuti saja, yaitu klik next di sini. Dan untuk optionnya seperti ini, ini terserah kalian nih, mau backup EFS terserah, format to simple, format to aggressive, jadi terserah mau pilih yang mana. Saya akan klik backup EFS ya teman-teman ya, dan saya akan mencoba untuk format simple ya, tercentang semua itu terserah. Oke, gua akan klik next, dan di sini kita klik lagi next, kita tunggu ya teman-teman ya, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke teman-teman, ketika sudah selesai seperti ini ya,
kita lanjutkan dengan klik next. Klik next. Kita klik lagi next. Oke. Smartphone sudah booting ya teman-teman. Sudah. Oke, baik sobat, video saya percepat ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil install custom ROM ya teman-teman ya. Dan kita langsung setting seperti biasa teman-teman ya. Jadi di setting seperti kita habis mereset atau mau wiping data ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita klik berikutnya. Saja. Oke, sampai di sini sobat, kita lanjut lewati. Kita klik selesai. Ini hasilnya ketika kita sudah memasang custom ROM ya teman-teman. Untuk status barnya sudah seperti itu. Untuk pengaturannya ini semacam smartphone J2 ya teman-teman ya. Nah di sini sudah terlihat J3 frame. Oke, Samsung Galaxy J3 2016. Nah padahal ini sebuah smartphone J1 AC ya teman-teman. J1 AC. Seperti ini. Kita sudah bisa memasang custom ROM dan sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini untuk fiturnya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, untuk kelebihannya juga kalian bisa rasakan sendiri ya teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang ingin menggunakan custom ROM seperti ini, kalian bisa download filenya di deskripsi saya ya teman-teman ya, dan akan langsung diarahkan ke blog teman-teman, ke website saya. Oke, jika kalian gagal atau ada pertanyaan ya teman-teman, kalian langsung tanya saja di komentar ya teman-teman ya. Oke, bila kalian mau mengembalikan custom ROM ini ke ROM bawaan Samsung J1 AC teman-teman ya, kalian bisa langsung lihat cara flashingnya atau cara mengembalikannya ya teman-teman di video sebelumnya yang sudah saya upload ya, tentang cara flashing Samsung J1 AC. Oke, mungkin tutorial ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, bagi kalian juga yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena subscribe itu bisa membantu kami untuk berkembang. Oke.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.